Jadi hari ini kita memastikan bantuan untuk sembako di wilayah DKI Jakarta, khususnya di Kelurahan Koja ini, sampai kepada yang berhak menerima. Sehingga tadi kita memastikan semuanya isinya maupun distribusinya lancar, tidak ada kendala. Mudah-mudahan seterusnya kita lakukan ini bisa lancar, tidak ada halangan apapun seperti itu. Paket yang di sini 342 yang diserahkan untuk Kelurahan Koja. Dan selanjutnya nanti akan terus seperti itu di seluruh DKI Jakarta seperti ini. Ini hanya untuk memastikan bahwa ini semua sampai, kita semua dari pemerintah pusat terjun ya, untuk melihat dari beberapa titik apa kendalanya dan bagaimana distribusinya. Semoga semua lancar sampai kepada tujuan seperti itu.